Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini, dan pada kesempatan kali ini channel ini mau ngebikin tutorial update firmware yang ada di Xiaomi Yi Action Cam. Ini Xiaomi Yi generasi pertama, warnanya putih. Kenapa beli warna putih? Karena kelihatan keren gitu. Dan langsung aja, kalau kalian pengen update firmware itu, kalian harus tahu sebelumnya dari Xiaomi Yi ini, dia itu firmware-nya seri berapa. Untuk tahu, kita hidupkan dulu Xiaomi-nya. Ketika Xiaomi-nya kita hidupkan, jangan lupa untuk menghidupkan Wi-Fi-nya. Dia udah hidup, hidupkan Wi-Fi. Oke, Wi-Fi-nya juga hidup, kita taruh sini dulu. Setelah itu kita hubungkan dengan Action Cam-nya. Aplikasi yang ada di Xiaomi kalian bisa download di App Store, connect to Wi-Fi. Oke, sudah terkoneksi dan ini ketahuan baterainya masih 93%. Kalian bisa lihat baterai masih 93%, ya kan? Baterai masih 93% dan kita harus mengetahui seri dari device Xiaomi itu. Serial number-nya itu Z22L. Jadi nanti kalian di website-nya xiaoyi.com itu bisa memilih device kalian itu serinya Z22L dan seri firmware-nya 1213. Kelihatan nggak? Oke, kita fokuskan dulu. Nah ini 1213. Jadi kalian cari seperti ini biar gak salah untuk ke-download. Nah, kalian bakalan tahu nanti seri yang terbaru itu yang seperti apa. Kalau gak salah seri 15 kalau gak salah. Nah kalau sudah, kalian bisa matikan dulu Xiaomi-nya. Ini kita disconnect dulu aja. Disconnect, oke. Setelah udah, kita siapkan memory card. Dan jangan sampai lupa buat di memory card ini kita isi firmware-nya itu tadi, hasil downloadannya itu jangan lupa di rename menjadi firmware.bin gitu biar nggak salah. Kalau udah, kita matiin dulu dari Xiaomi Yi-nya. Kita matiin dulu. Oke, setelah kita matiin, kita masukkan aja. Masukkan micro SD-nya ke Xiaomi Yi-nya. Setelah kita masukkan, kita langsung hidupkan dia. Nah, pastikan baterainya lebih dari 50%. Tadi ada 93%. Semoga saja cukup untuk update firmware-nya ini. Ini adalah cara update firmware secara offline. Itu adalah cara yang paling dianjurkan untuk menghindari mati total kalau kalian update menggunakan aplikasi Xiaomi tadi. Nah, ini dia bunyi seperti ini. Kita diamkan saja sampai bunyinya berhenti. Kalau dia sedang bunyi gini, berarti dia sedang update. Nah, itu. Ya, warna-warnanya ini. Oke. Kita taruh aja biar nggak pegel tangannya. Ngobrol-ngobrol tentang Xiaomi Yi ini, dia udah aku beli sejak tahun 2015. Dan serialnya dia itu adalah Z22L. Gitu. Seri pertama, kalau nggak salah. Seri kedua. Seri pertama itu adalah Z22. Dan ini adalah Z22L. Nah, ketika dia sedang hidup kayak gitu, dia masih sedang update firmware-nya. Kita tunggu sampai lampunya mati, baru kita pencet gitu. Oke, update firmware udah selesai. Saatnya kita konekkan dengan Xiaomi-nya. Apakah berubah firmware-nya menjadi yang paling baru? Kalau nggak salah, tadi upgrade ke firmware seri 15. Tinggal aja kita lihat nanti dia update-nya ke firmware seri berapa. Gitu. Kita bisa langsung melihat di bagian ini. Device. Ya udah kekonekan. Yang awalnya tadi 12.13 ya kalau nggak salah. Ini jadi 1.5.12 gitu. Dan update-nya berhasil, nggak mati total karena dengan metode update offline ini dipastikan sering berhasil kayak gitu. Jadi ada revisi sih tadi, kalau dia udah bunyi titit-titit gitu, powernya itu nggak otomatis mati. Jadi dia tetap menyala dan LED-nya udah nggak flashing, udah nggak kedip-kedip itu berarti udah selesai gitu aja sih. Jadi sekian tutorial update firmware Xiaomi Yi Action Camera. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton sampai akhir. Semoga kalian semua yang mau update firmware bisa update dengan lancar dan baik dan tidak mengalami mati total gitu aja. Jangan lupa like dan subscribe channel ini biar channel ini semakin semangat untuk ngebikin video-video yang bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa.